Oke bosku, hari ini saya habis pembersihan, semuanya habis saya bersihkan bos, pengerasan tandon dan lain-lain. Tandon kosong. Ini sistem wick yang saya buat pertama saya berhidroponik. Ini seperti ini bosku. Jadi styrofoamnya saya susun sampai ke sana dan saya beri plastik mulsa di atasnya dan saya rekatkan dengan lakban bening bosku ya. Jadi ini sistemnya tersirkulasi air. Jadi air dari tandon naik sini dan nanti terbagi di sini bosku ya. Dia ke sana. Dari sana kita akan lihat pembuangannya seperti apa. Jadi pembuangannya seperti ini bosku, saya bikin. Ini saya lubangi. Saya lubangi. Dan saya kasih perekat di sini. Kemudian saya kasih pipa. Ini nanti untuk ke tandon lagi. Seperti ini bosku ya. Bisa dilihat. Oke bosku. Ini nanti saya pasang, ini belum selesai bosku. Oke. Guys, jadi kemarin bosku habis panen dan kita habis bersihkan. Ini sudah bersih lagi, sudah bersihkan. Jadi sistem yang saya pakai ini sistem wick. Ini sistem wick ya bosku. Sama dengan styrofoam bekas anggur yang tersirkulasi airnya, jadi airnya lewat sini bosku ya, selang-selang ini. Nah, itu tandonnya di situ dan dia naik ke sini dan dia terus lari hingga ke pembuangan di sini bosku. Ini pembuangan. Dan dia ke sana lagi, kembali ke tandon. Seperti itu bosku. Ya, di sini saya menggunakan gelas-gelas minuman. Ini saya belum kasih ikan flanel bosku ya, karena belum sempat. Masih ada yang saya mau kerja juga. Ini tandonnya di sini bosku. Ini tandonnya seperti ini. Dan saya nyalakan dulu bosku ya. Kenapa saya keluarkan sebagian airnya di sini? Itu untuk memberikan asupan oksigen pada air. Jadi ada gelembung-gelembungnya, gelembung oksigen. Baik. Dan airnya. Karena ini untuk sirkulasi perputaran saja. Masih di jalan. Ini nanti semayaknya sudah mau pindah di sini nanti bosku. Ini yang siap lagi, sudah mulai tumbuh, kembangannya bagus. Ini juga nanti kita pindahkan bosku. Oke, itu saja ya bosku ya.
Oh ya, ini saya lubangnya menggunakan bor holso 4,44 mm. 4 mm untuk lubangnya. Dan untuk jarak ini sekitar 20 cm. 18 sampai 20 cm. Itu. Jadi ini tinggal nanti di tutup ini bersih. Terima kasih. Salam bertani itu keren.